Wortel termasuk jenis tanaman sayuran umbi yang berwarna jingga kekuningan serta memiliki tekstur yang padat. Sayuran wortel banyak digemari karena memiliki manfaat yang luar biasa. Wortel bisa dikonsumsi mentah, direbus, atau digoreng, dibuat jus, ataupun campuran puding. Wortel mengandung banyak vitamin A. Kandungan vitamin A pada wortel sangat baik untuk kesehatan mata. Maka dari itu, mengonsumsi wortel sangat disarankan khususnya bagi orang yang mengalami rabun senja atau buta malam hari. Memberikan wortel pada anak sejak dini merupakan langkah yang baik untuk mencegah rabun senja. Selain tumbuh di dataran tinggi, wortel juga dapat tumbuh di dataran rendah. Wortel dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang gembur, subur, mengandung banyak bahan organik dan unsur hara penyubur tanaman. Masa panen wortel sekitar kurang lebih 3 bulan sejak sebar benih atau tergantung varietasnya. Varietas ideal pemanenan pada umur 100-120 hari setelah tanam. Selama penanaman jangan lupa untuk rutin disiram setiap harinya. Jaga kelembaban media tanam agar tanaman wortel tidak kekeringan.